Jadi kita langsung panggilkan saja penampilan dari 43 Beria. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Aduh maaf beneran. Jadi saya berwakilan dari kelas 11.43. Saya Yogi Farizal dan rekan saya. Saya Siti Nanda Putri. Di sini kita ingin menjelaskan materi literasi kita yang berjudul digital literasi. Atau apa itu, mengapa penting dan cara meningkatkannya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih digital literasi itu apa? Ayo ada yang bisa jawab nggak? Ayo dong maju. Ada Google. Ada yang namanya Google. Ada yang bagi belum materinya? Ya udah maaf. Ayo yang bisa jawab nanti dapat nilai tambahan yang TK-nya sama Bu Novi. Ibu, biar ada maju Bu. Temanya kita hari ini adalah mengoptimalkan penggunaan digital dalam proses belajar. Teman-teman sudah pakai digitalisasi kan dalam belajarnya? Sudah. Apa sih digital? Internet ya? Iya. Internet ya? Sudah pakai internet juga untuk belajar? Iya. Apa internet cuma buat game aja? Iya. Oh enggak ya? Baik. Coba Ki, kalau di Rifki gimana? Apa sudah menggunakan internet dalam belajar sejauh mana Ki? Tolong ceritakan Ki. Kalau menggunakan media internet untuk belajar sih jujur sering. Sering? Iya. Apa aja Ki yang dipakai? Brainly. Ya dong. Oh iya. Kalau belum mulai Ibu. Kalau sedang mencari itu ya. Nah. Kalau lagi? Kalau kamu apa? Siapa yang bisa mengulang tadi? Kakaknya ngomong apa? Ya, coba kita lagi. WhatsApp termasuk nggak? Masuk Line, masuk ya? Iya. Ya untuk komunikasi Zoom, termasuk. Nah, untuk pengetahuan yang berkenaan dengan pelajaran. Quizi bisa? Quizi itu dipakai oleh guru atau oleh siswa? Quizi itu kayak misalnya guru ngasih quiz, terus tentang matematika terus saya kerjain gitu loh. Tapi kamu bisa ya mengakses soal yang bukan dari guru ya? Siap. Tapi dari guru yang lain maksudnya ya? Itulah artinya kita adalah digital literasi. Apa itu digital literasi? Kemampuan untuk menginformasi yang ada di internet sekaligus dapat atau cakap menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi teman kita sudah mewakili dari sisi siswa ya. Sekarang ada Bu Novita nih, tepuk tangan dulu dong. Digital dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Silakan Ibu ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang literasi digital ya. Kalian apa yang kalian tahu tentang literasi digital? Ada yang tahu? Sebenarnya kalau misalnya
rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tanpa sadar kalian sudah melakukan literasi digital. Kenapa? Karena kalian, kalau misalkan kalian menggunakan handphone kalian, Google apapun yang kalian cari, materi apapun seperti materi pelajaran bahasa Indonesia, apapun yang kalian cari itu sudah termasuk ke dalam literasi digital. Mau kalian buka YouTube itu juga termasuk literasi digital. Jadi tanpa kalian sadari semuanya sudah masuk ke dalam literasi digital. Oke. Untuk yang literasi digital, kalau misalkan kalian lebih mendalaminya lagi, pastinya kalian pasti mengetahui pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi kalau untuk literasi digital ini tidak hanya terbatas pada kalian, misalkan kalau buku kan hanya textbook ya, kalau misalkan internet kan kalian luas, bisa melalui video, misalkan googling apapun, semuanya ada di internet ya, betul. Kalian tanpa sadar bisa melakukan digitalisasi. Jadi memang tidak dipungkiri internet mengubah gaya hidup kita, baik itu langsung atau tidak langsung. Misalnya kalau kita bangun pagi langsung ke kamar mandi, mungkin bangun pagi yang dicek langsung HP, wah ada notifikasi apa, begitu gak? Gitu ya? Oke. Terima kasih Bu Novita. Sekarang kita panggil Bapak Gesang. Pak Gesang. Mana ya Pak Gesang? Ada yang tahu namanya Pak Gesang? Ya. Oke. Ini dia Bapak Gesang. Halo. Ya saya pribadi menggunakan digital learning system ya Bu ya. Iya. Untuk membuat bahan ajar, untuk membuat aplikasi, karena saya punya aplikasi yang dinamakan LMS Moodle. Sebelumnya di sini anak-anak sekalian udah tahu belum LMS Moodle itu apa? Oke, kalau belum kalian tahu Google Classroom? Oke, jadi LMS Moodle itu Bapak pernah buat bersama dosen pembimbing Bapak, disponsori oleh universitas yang saya tekuni. Ya, jadi LMS Moodle itu anak-anak adalah aplikasi pembelajaran, tapi lebih mantep, lebih keren daripada Google Classroom. Karena kalau Google Classroom itu hanya mengirim PowerPoint dan komentar-komentar saja. Tapi kalau LMS Moodle yang Bapak buat, itu bisa di situ sekalian kuis, bisa diskusi room, bisa meeting room, bisa assignment dan lain sebagainya itu dalam satu aplikasi. Oke, baik, berarti aplikasi tersebut membantu tugas Pak Gesa dalam apa memanajer ya, memanajemen apa namanya tugas sekarang ya Pak ya? Ya betul sekali Bu. Oke, tepuk tangan buat Pak Gesa. Kategorikan mereka cakap dalam menggunakan digital. Cakap tidak? Cakap itu terampil. Terampil itu artinya bisa memilih mana yang baik, ya yang baik dari internet dapat digunakan dalam menunjang atau mempermudah pekerjaan kita. Ya, loh kalau ada kata atau istilah yang baik, ada juga istilah yang tidak baik berarti ya? Apa ada yang tidak baiknya? Ada nggak? Oke, kita akan undang kembali duta literasi. Kita akan dengar bagaimana pendapat mereka. Silakan para duta siswa, ya masih menjadi kategori siswa. Oke, seberapa sering kamu berselancar di internet? Coba yang laki-laki dulu nih, yang laki-laki. Hampir setengah hari. Setengah hari. Internet. Bisa berapa jam? Setengah hari berarti 12 jam. Wah, wow, berarti sisanya tidur ya, tidur makan istirahat main gitu ya. Kalau ini sama sih kayak yang apa yang dibilang bisa dari 12 jam. Wow, 12 jam. Dan baik, 12 jam itu apa yang dibuka? Aplikasi apa yang dibuka? Bermacam-macam sih Bu, entah dari WhatsApp, entah dari Instagram, YouTube ataupun Google buat cari materi-materi pembelajaran buat besok atau. Lalu kalau Zian, aplikasi apa yang dibuka? Saatnya jam pertama. Saya buka Google pembelajaran.
It's time to begin the first lesson. Oke, good ya. Ketika berselancar, sering tidak ada notifikasi yang semacam virus-virus begitu. Virus-virus pikiran ya. Ayo, gimana? Kalian pernah gak? Banyak sih, apalagi yang kayak tentang berita-berita hoax dan juga tentang gambar-gambar yang terpantau, itu pasti ada di internet. Tapi ya tergantung kita sendiri sih. Ya, apa yang kamu lakukan? Saya pasti bakal menghapus ya. Menghapus? Iya, menghapus ya. Oke, ya, Rifki yang sedang pegang mic, bagaimana Rifki ketika sedang berselancar, lalu ada tawaran notifikasi udara kebencian, lalu ada gambarnya dengan pantas video, dengan pantas atau porno gitu ya. Bagaimana Ki yang kamu lakukan, Ki? Ibu maksudnya berselancar itu berselancar di apa? Berselancar di internet. Nah, kan kamu tadi sebagai milenial kan sering menggunakan internet tuh. Iya, Ibu. Kan kenapa berarti tampilkan itu, berarti juga pernah begitu ketika berselancar itu kan ada jumpreng gitu kan. Nah ini, ya saya aja kaget. Mungkin kalau kamu pingsan apa enggak gitu. Ya oke, gimana Ki? Biasanya kan emang saya itu kan pengguna Twitter. Siap bijak penggunaan digital? Ya. Oke, salam.